kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek ning blumbangan. Cewek ayu, cewek ayu, kowe kaya ya putah. Apik. Murah. Murah. Aku kan sudah bilang, sudah ngingetin kamu 10 kali. Beli nangka. Kalau enggak ada nangka, aku tuh enggak bisa bikin gudeg. Ngerti enggak toko Weki? Kalem toh, Dol Putri. Saya tadi tuh udah inget-inget mau beli nangka. Tadi saya jatuh, Dol Putri. Gara-gara saya ketemu kodok, Dol Putri. Min, kodoknya di mana, Min? Di sepeda aku tuh gila sama kodok, Min. Ini loh kodoknya, Dol Putri. Ini kan bagus toh. Bisa buat ganti mobilnya, Dol Putri. Ini bagus banget. Aku enggak minat. Sekarang kamu berenang, Kak. Rasa no. Apa tuh ini, Min? Wih, apa ini, Min? Murah banget. Ketok cocok gua aku ini, Min. Udah toh, Ndoro. Nggak usah dilihat-lihat. Nanti gak sakit hati. Kalau wong kredit motor aja sampai ditarik sama dealer kok. Min, aku tuh gak miskin. Aku tuh belajar hidup prihatin. Gendis, aku nitip cucian ya. Boleh kan? Makasih, Gendis. Iya, Dira. Boleh kok. Silahkan. Sama-sama, Dira. Corone aku iso punya mobil iki yo. Pengen tuku iki apa aku nyileh gone wong liya. Tapi sopo yo? Dira, Dira, sini. Sini, sini. Kenapa, Pak? Gak mungkin gitu. Apa sih, Pak? Ada kotoran ya muka aku? Bukan, mukamu itu loh. Cantik ya? Aku pantas ya jadi pendampingnya Mas Haji. Kamu tuh muka miskin. Gak mungkin punya uang. Gak jadi minjem. Kan dia yang minjem ya? Siapa yang lebih miskin? Oke. Pinjem Mbak Yuwe apa ya? Bunganya cantik-cantik. Tapi Mbak Yuku tetap lebih cantik. Pasti aja maunya. Sekarang. Mbak Yu memang pengertian. Iya ya Mbak Yu, motorku kan habis ditarik dealer. Nah, aku tuh berencana... Gak ada uang. Aku kan belum ngomong tuh Mbak Yu. Aku kan paling tahu apa yang kamu mau. Paling-paling cuma mau pinjem uang. Tapi nanti tak ganti kok. Pakai kertas. Mau pinjem berapa? Titik Mbak Yu. Cuman 3 juta. Gak ada. 3 juta kok titik banyak itu. Yo, saonone bae Mbak Yu. Seadanya. Ya. Mbak Yu memang pengertian. Yes. Ya, yes. Kok cuman 2.000 Mbak Yu? Kurang. Lu ngora.
Lu mau gak? Iya, iya Mbak Yu. Yes Mbak Yu. Mobil anyar, chatting ini gini, dirawat ape. Mengkilat, tur iki kudu dilap ben, debune pada minggat. Tumpak isi. Tuk, tuk. Ini teh kayak gini. Sehat, Mas Dono. Hei, samen. Sorry, kena lawang mobilku. Ojo ngenyek toh, bentar lagi ini jadi mobilku loh. Cari uang dulu toh, Mas Dono. Di situ ada tulisannya toh, Mas Dono. Siapa cepat, dia dapat. Iya, bener kowe, Min. Oh ya, aku harus cepet ya, selak payu ya. Oh, ayo jelas. Ya, aku harus cari uang yang cepet biar nanti mobilnya jadi milikku. Oh, ya. Ya. mobilku jadi tabrak. Titipan fotokopi aku mana? Udah. Nih. Oh. Nih, ini ongkos ya. Makasih ya. Cepet dikit. Mambu dit teh. Pantau. Ngono ta carane golek dit. Oke, ngerti. I understand. Yes, oke. Okay. Eh, Cahayu. Ngapain cuci motor sendirian? Iya, Pak. Soalnya motornya kotor banget. Saya aja yang nyuci ya. Gak usah, Pak. Gak usah. Eman-eman. Cantik-cantik kok. Nanti tangannya kasar kayak kuli. Beneran, Pak? Iya. Kebetulan, Pak, saya tuh harus nyuci baju. Kalau gitu saya nitip ya, Pak. Iya. Ntar nuan. Iya. Pada-pada. Iya, keceduk sih, Rai. Samin? Min? Ada apa sih, Mas Dono? Anu, tolong. Iki motor cucinan ya, ini tulis. Lawang saya ini banyak kerjaan nih. Duh, pokok main beres. 10% seko bayarannya untuk kamu. Oke lah, kalau begitu. Pinter kayak gitu. Ya. Cepet loh, Min. Cek. Hei, kono, sebelah kono. Kono, kono. Kita ini kotor kono. Masak, masak sendiri. Cuci. Baju gua kok kelenturan semua. Ini kayak bajunya Dira, nyebelin. Jadi Mas Amin yang nyuci motorku. Lah terus siapa lagi ya, bukan saya. Makasih ya Mas Amin. Dira! Nyoh, Rp500. Yang terima job kan aku. 10% dari 10.000 piro? Saya mau toh dipotong pajak jadi ini 500. Oke? Oke. Ya ngomong kok gue tuh kuyah ini men. Dira! Dira stop! Gendis. Ya ampun Gendis tuh hari ini tuh cantik banget ya. Make-upnya baru ya? Iya, apa habis dari saya? Gak mempan! Kamu harus tanggung jawab! Cucianku kelunturan semua, tau! Aku kan gak sengaja. Maaf ya. Maafin aku, Yandis ya. Itu tandanya kamu gak bisa lari dari tanggung jawab. Thank you.
kan Pak Widodo. Golek kerja apa ya? Angel banget ya. Urip kok angel golek gawean. Pak Widodo. Dira, kaget aku. Ngapain kamu di sini? Tuh, aku lagi dihukum Gendis, tadi disuruh beli pemutih buat baju dia yang kelunturan. Pak Widodo ngapain di sini? Aku tuh mumet ya. Lagi mau cari kerja yang kerjaannya gampang, tapi duitnya banyak. Apa ya? Jadi tour guide aja, Pak. Tuh duitnya lumayan. Apalagi kalau dapetnya turis bule. Tapi susah enggak? Alah, gampang, Pak. Jadi tour guide itu kerjaannya tinggal hewas-hewas cacisus, hewas-hewas cacisus. Udah gitu-gitu doang, Pak. Pokoknya dukun nih, hewas-hewas cacisus. Cuman kayak gitu. Iya, pokoknya jadi tour guide itu yang penting hewas-hewas cacisus. Gitu-gitu, Pak. Pak, tuh ada bule tuh. Bisa dicoba. Tak cobanya ya? Iya. Matur nuwun. Iya, Pak. Yes. Can you take a picture of me? Oh, yes. Yeah? Yes. Foto? You was his boss and I justicus. And you was his boss, I justicus. I don't understand. What are you talking about? Take my picture. Abot, what tau ya? Abot banget. You was his boss and I justicus. Okay? No! Give me back. Huh? Give me back my phone. Give me back my phone.